Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kami segenap Persatuan Buruh Pelabuhan Wakai dengan ini menyatakan sikap menolak berita hoaks dan penyebarannya karena dapat menyebabkan perpecahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua, kami segenap Persatuan Buruh Pelabuhan Wakai mendukung sepenuhnya upaya dan langkah-langkah kepolisian negara Republik Indonesia, Polres Toja Una-Una, khususnya Polsek Una-Una, untuk menangani penyebaran hoaks dengan seadil-adilnya. Demikian pernyataan sikap kami dari Persatuan Buruh Pelabuhan Wakai. NKRI selalu di hati. NKRI harga mati. Yes!